Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga rahmat Allah menyertai kita semua. Kali ini kita coba telusuri keasrian Dukuh Watu, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dukuh Watu adalah masuk wilayah wana wisata Curug Cipendok. Padukuhan ini terpisah dari padukuhan lain, hanya jalan setapak yang ada untuk menuju padukuhan ini, dihuni hanya sekitar 5 rumah. Padukuhan ini menyajikan pemandangan yang eksotis dengan latar belakang perbukitan dan hamparan batu di mana-mana. Bu, nun sewu, duku watu sih mriki napa? Nggih niku. Oh. Taksi anu nggih pun caket nggih. Nggih men caket. Oh, ibune pada pundi? Kula pada ngarit. Ngarit nggih monggo, Bu. Pemandangan di padukuhan Dukuh Watu ya teman-teman. Padukuhan di bawah Curug Cipendok. Kalaupun Anda dari arah Kalisari terus saja naik, nanti sampai ke Curug Cipendok. Setelah pintu masuk nanti ada penginapan yang tidak terpakai itu. Karena ada Losmen Lestari, kemudian maju lagi. Dulu katanya Losmen Doraemon ya, tapi sudah tidak dipakai. Nah, Anda bisa datang ke sini, teman-teman. Nah, ini tempatnya ini memang batu-batu banyak sekali. Ini sepertinya mata air itu, ya. Dipakai untuk masyarakat, untuk konsumsi air. Ini pemandangan pertaniannya seperti ini. Di mana-mana batu, namanya juga Dukuh Watu. Dukuh itu padukuhan, watu itu batu. Mungkin dulu di sini sungai atau bekas ini ya, ledakan gunung, sehingga itu dari Gunung Slamet laharnya mungkin kemudiannya jadi batu-batu seperti ini. Ini pemandangannya bagus, kawan-kawan. Sepanjang padukuhan itu disuguhi pemandangan batu-batu yang bertebaran di mana-mana. Makanya sebelum batu-batu ini habis dipakai masyarakat untuk bahan bangunan atau apa, segeralah datang ke sini. Ini desa bebatuan namanya. Dukuh Watu sih watu tok iku wae. Koe mari ngene lah, suasanane adem, penak, ora panas, najan panas terikun rasane adem pokoke ning kene. Harus sampai enak maringan yang enak, penak maringan ini. Bayar tiketnya 10.000 dan kari nyongkai anu orang bayar. Pokoknya nyongkai anu pegawainya layang-layang narik. Jadi narik maring mending dia.
biar sampean tuh ya sing pada wisata yang bayar kayak gue ngapain baru dasarnya nih kan. Oke, sebelum desanya berubah menjadi kota, wis mari ngene bae kayak gue. Ini perkampungan Duku Watu, kawan-kawan. Duku Watu itu masih di kawasan Curug Cipendok, cuman ini mungkin paling terpencil sendiri ya, teman-teman. Pesona alam. Nah, kita lihat sendiri di mana-mana itu banyak batu-batu. Itulah mungkin kenapa disebut Duku Watu, teman-teman. Ini hanya beberapa rumah saja, kawan-kawan. Ini letaknya di bawah Curug Cipendok, teman-teman. Duku Watu itu, nah, Curug Cipendoknya sebelah sana ini. Kalau Curug Cipendok sebelah sana, ya, acungan jari saya. Itu di sana juga ada sungai jernih, teman-teman. Untuk perumahannya udah bagus-bagus, kawan-kawan, ini ya. Duku Watu hanya beberapa rumah saja, kawan-kawan, dari Curug Cipendok. Dan rumahnya juga terbilang di sini adem-adem suasananya, teman-teman. Karena memang di bukit lah, layaknya di bukit ya. Seperti ini, adem-adem. Hanya 1 2 3 4 5 rumah kalau tidak salah ini. Ini contoh perumahannya di perbukitan atau di padukan Duku Watu, kawan-kawan. Wah, ini rumahnya bagus. Ada yang lagi belah batu, teman-teman. Ini saya keliling sebentar sudah habis ya, teman-teman ya. Dan walaupun di tengah bukit ini, salut ini, ada satu bendera merah putih terpasang di tiang bendera. Ini dari besi pula ini. Dan ini di mana-mana batu ya, kawan-kawan ya. Kita lihat di sini hanya ada 1 2 3 4 6 rumah, kawan-kawan, di Duku Watu. 6 rumah yang ada di Duku Watu di Curug Cipendok. Curug Cipendok itu masuknya desanya Karang Tengah. Nah, ini rumahnya di Duku Watu. Kalau Anda kesini ya tidak kelihatan padukuannya, teman-teman ya. Mesti menuruni jalan setapak, tapi memang sudah semen sih. Nah, kita lihat di bawahnya, teman-teman. Pak, kerjaan apa? Ini dana kata, dadang. Ini kok pakai. Niki griyone 5 tok napa 6? Iki wonten 6, tapi sing setunggal mboten. Mboten tinggal. Niki nggih sing wonten benderane niki. Namine Duku Watu niki. Nggih. Kula mireng-mireng tok sing niku ningali dengan Duku Watu, tapi saya kalau penasaran, kepengen baru. Cuman-cuman tan kotak nih pakai. Banyune tapi anak nih kayak Curug Cipendok napa? Sanes. Oh. Bukan niku, bukan sini ku toya Curug Cipendok. Mindane sama pinten niku Pak dengan? Wonten jeneng Slaweko. Oh, Slaweko. Bapak sih Pak Sinten, Pak. Pak Sinten. Dulu Pak Amri. Oh, Pak Amri dari Duku Watu, teman-teman, beliau kambingnya. Ningali nggih, Pak? Monggo. Kambingnya sampai 25, teman-teman. Ini Pak Amri. Untuk pakan di sini emang enak sih ya, apa? Apa maksudnya? Cari pakannya enak. Ah, ini kambing-kambing dari Pak Amri, kawan-kawan, sehat-sehat, bagus-bagus. Kambing Jawa semua. Mungkin Anda yang ingin ke sini ya, teman-teman ya, bisa datang sendiri ke Duku Watu. Ini juga belakangnya airnya jernih-jernih sekali, teman-teman. Nah, itu air sungainya, kawan-kawan. Ini posisi hutan Curug Cipendok. Ini kenapa disebut Duku Watu ya, karena batu, banyak batu. Batu tok ya, Pak. Nggih. Kula mau mireng kan kula kandha maring niku Kali Pondoh, pengine Bu Taryati. Ben weruh Duku Watu ya gari maring ana kaya ngono gili semen munduk anu kae murune. Niki golek panganan penak sing, Pak. Anu ngerti sing. Iya, napa?
Ini damel kebonan lah. Oh, jenengan damel kebon iki apa? Iki nunut teng perhutani niku lahane. Niki sing go pan-pan niku nggih. Perhutani niku nyiapi kayu-kayu sing liar niku terus kali sing gramar. Bulan niki tumpang sarine nanteme Kaliandra. Kaliandra sing gempan niki ternak kae nggih. Sik damelin apa Bapak kae sik nyemen apa? Kenapa? Kok kalen niku ajeng virus e kan ditamelaken. Kian bekan apa Bapak kayak? Kian bekan? Kian bak. Oh lagi bikin itu teman-teman apa kolam ikan bapaknya. Ya waduh sih, apik-apik. Ini kambingnya bagus-bagus ya. Ini bapak ini. Di sini karena paku doang teman-teman. Matur suwun nggih, Pak. Kula asline teng Legok sana. Cuma tameli YouTube. Oh, nggih, Legok mriki. Nggih, ngandhap. YouTube niku kan kampung Maluku nggih, wonten sing pundi iki. Nggih, kula ningali niku pertama, tapi kan kaya penasaran nurun tau weruh ati. Nggih. Hari kula pas mari mriku taken. Cuma pirang rumah tok ya. Nggih. Sami lis ning beritane niku juga sami. Nggih. Mari tumut-tumut nyoting iki, Pak. Nggih. Ini kebanyakan di sini juga ini ya, teman-teman. Ternak kambing karena untuk makanan kambingnya itu mudah didapat. Monggo, Pak. Penduduk di sini bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, karena dikelilingi tanah yang subur, serta mudahnya akses air, pakan ternak kambing yang melimpah yang ada di hutan milik pemerintah. Tanah di sini ya, teman-teman. Persawahan ada di sini nih. Persawahan juga ladang-ladang warga, kawan-kawan. Nah, ini semacam ada gubuk-gubuk mungkin untuk masak atau gimana ya, tapi ada orang masak di sini. Di bawah. Oh, ini kayaknya. Ya. Kita lihat ya, teman-teman ya. Ini kalen, di airnya jernih sekali, teman-teman. Airnya jernih sekali. Kayak kaca ya, teman-teman ya. Kalau diminum mungkin ada manis-manisnya ya, seperti itu. Ini seperti gubuk. Orangnya nggak ada, tapi ini. Ini ternak bebek. Oh, rupanya di sini ternak ini, teman-teman. Entok. Itu entoknya ada. Dan pemandangan di sini juga bagus, kawan-kawan. Nah itu kabut-kabut itu, ini di bawah hutan Curug Cipendok, teman-teman. Tapi ini ada persawahannya. Nah ini gubuknya, kawan-kawan. Kita lihat di sini, dari sini itulah jalan-jalan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan kita tentang pedesaan. Jangan lupa tekan tulisan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.